kok merinding-merinding ini loh, ya Allah. Mulai mulai merinding. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ada apa-apa. Oh ya. Ah. Biarin aja kalau suara-suara dah, tak tutupin telingaku. Tak tutupin. Alhamdulillah sudah sampai. Assalamualaikum. Udah sore ini, mau maghrib. Jadi temanku belum sampai ya. Bentar lagi mungkin dia bisa sampai sini. Kasih lampu dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channelnya Pecinta Camping. Buat teman-teman dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam kebaikan. Oke, kali ini kami kembali lagi ke pondok kami. Yang rencana kami berdua dengan temanku, tapi nyampe hari apa jam sore ini belum nyampe. Tadi udah janjian habis zuhur berangkat mau pingin bersantai-santai di pondok kami. Oke, buat teman-teman semuanya ikuti terus perjalanan channelnya Pecinta Camping. Dan jangan lupa ini aku juga bawa lampu tembak supaya nanti benar-benar terang, supaya lokasi ini aman lah. Nggak mau seperti kejadian kemarin ada penampakan, benar-benar kami sangat takut. Oke, teman-teman ikuti terus ya channel Pecinta Camping dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Semoga bisa memberikan hiburan buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Sambil nunggu temanku, aku tak bikin kopi dulu lah, pengin buat ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin kopi sambil nunggu temen datang. Tuh, bentar lagi maghrib, ini temanku belum nyampe-nyampe ya. Dulu pondok aku ini aman, nyaman, tapi semenjak kemarin tanggal 1 Suro, malam 1 Suro sama temanku buat ritual. Aku sendiri nggak ngerti ritualnya, ritual apa, dengan menggunakan sesaji, bakar dupa, baca-baca mantra atau apa. Jadi apa ini, berubah auranya pondok, rasanya berubah. Jam-jam segini aku udah mulai ini nih, udah merinding, udah nggak tahu kenapa. Biasanya nggak pernah kayak gini.
semenjak itu buat ritual temanku jadi pondoknya kok kayaknya rasanya serem, merinding-merinding ini. Moga sih aman lah. Aku selalu berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah memberikan pertolongan dan perlindungan kepada saya dan nggak ada apa-apa di sini. Ini bentar lagi kopinya matang, teman-teman. Oh, iya toh. Ini matang airnya, sudah matang. Bikin kopi dulu, teman-teman. Semoga sebentar lagi temanku nyampe. Nyamuknya mulai datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih panas banget katanya. Ngopi di luar ini, teman-teman, biar seger lah. Teman-teman ngopi dulu ya. Kopi luar ini enak. Sambil nunggu temen datang. Nanti tak bikinkan kopi temenku. Oh ya teman-teman, di belakang pondok aku itu ada sungai. Yuk tak tunjukin sungainya ya. Nah itu teman-teman sungainya itu teman-teman. Ini lagi nggak banjir. Ini pernah di sebelah sana itu teman-teman. Di sebelah sana itu ada orang hanyut berhentinya di sana itu. Berhenti di sana. Orang laki-laki. Kalau yang perempuan itu di sebelah sana lagi. Ke bawah lagi sekitar 200 meter. Ini sungainya lumayan besar nih teman-teman. Oh. Tadi aku lewat nerobos lewat jalan sana, jadi lebih enak. Yuk lanjut kopi lagi teman-teman. Kita lanjut minum kopi. Emang sudah sore gitu udah datang-datang ya. Tak pasang lampu nanti. Ini biasanya di sini ada lampunya. Pasang lampu atas. Sudah mulai gelap. Sudah semakin sore, bentar lagi maghrib, temanku belum nyampe juga ya. Jadi dia bilang belum sampai maghrib itu sudah sampai, tapi malah sampai menjelang maghrib ini belum sampai-sampai. Aku mau tunggu di dalam saja lah.
semakin gelap. Belum sampai juga ini temanku, ya Allah, sampai hampir maghrib. Udah malam kok temanku nggak jadi dateng apa-apa, ini kok nggak nyampe-nyampe ya. Tahu kayak gini aku nggak berangkat sendirian kayak gini. Dia bilang mau nyusul sebelum maghrib nyampe. Ini udah ngelewati maghrib. Nggak jadi dateng kayaknya loh. Semakin malam, bang lewati maghrib, nggak dateng. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa lah. Mungkin masih trauma dengan kemarin malam itu. Tapi bajunya bau asem, udah ganti baju. Ini kalau bakar singkong malah mengundang ini apa, genderuwo. Jadi biar bakar apa ini aja, kayu seperti ini aja. Baru bakar api ku tekotek-tekotek, kerja yang ledek lagi dah ya. Nah, mau tak berdoa dulu ini harusnya. Harus baca doa. Belum apa-apa udah korek-korek. Ini semenjak pondok aku itu buat ini sama temen tuh ritual satu suro kemarin tak tinggal aku camping di tempat lain. Temanku yang itu datang ke sini malah melakukan ritual. Mungkin mantra-mantra atau apa. Ya, aku baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardhi wa la yaqudduhu hifdhuhu ma huwa al-'adzim. Ya Allah, semoga aku bermalam di pondok ini tidak ada yang mengganggu. Kalau hanya suara-suara ataupun apa, ya Allah. Yang penting aku jangan ada penampakan. Kalau penampakan, aduh, mau berani bagaimanapun tetap takut. Api sudah nyala, doa sudah aku bacakan. Semoga aman, selamat. Lanjut minum kopi. Temanku nggak jadi datang. Ya bohongnya aku, malah ini ngerjain aku nih. Ini aman lah, nggak ada apa-apa lah. Amin.
meskipun kumisnya aku tebal, jenggotnya tebal, tapi dengan hantu itu tetap takut sih. Penting nggak menampakkan aku nggak takut. Cuma suara-suara kotak latek mau nangis mau kakak sih, tak tinggal diem, telinga tak tutupin nggak denger. Hantunya capek sendirian, ketawa-ketawa tapi nggak didengerin. Panas. Wah, lapar ya, bikin ini dulu lah sebentar. Kemudian teman datang. Rebus air. Masak mie. Airnya masih banyak. Ada sayurnya. Ini udah tak siapkan bawa mie 3. Pikir teman juga datang malah. Ini barangkali temanku nanti datang lah. Tak siapin ini aja. Apa? Sesimnya, sayurnya. Ya datang dari makan ada sayur. Kalau mie ya buat besok pagi. Rahim masukkan tadi lagi masak apa menyalain api kok glotak-glotak. Kalau glotak-glotak kok sih aku nggak takut, mungkin jangan muncul lah ya, muncul aku wah nangis bener. Kecilkan apinya dulu. Nah, bumbunya masukkan. Mie goreng, malam-malam makan mie goreng. Kalau nggak makan, nggak bisa tidur-tidur. Wah, dimakan di luar lebih ini, lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Makan di luar lebih enak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Apinya kurang gede. Astagfirullahaladzim, apa lampu? Kok ada lompatan dari ke sana? Sama-sama kamu dari api, ini tak musuh api lagi. Api apa kamu? Udah hilang. Tuh, nggak ada bekas apapun. Wih, bahaya ini. Makan mie dulu. Teman-teman makan malam dulu ya. Aku ditemani ya biar enggak takut. Bismillahirrahmanirrahim.
lanjut ngopi dulu. Kopinya masih ada, lumayan ini. Bener nih temanku nggak datang ini, ya Allah. Nggak ini apa? Nggak komit. Apa dia ada halangan mungkin ya? Kalau nggak hujan di jalan, kadang-kadang dia kan kalau hujan di jalan itu berhenti. Ya biarin lah. Ini aman, nggak ada apa-apa di sini. Kalau hanya suara-suara sih ya tinggal tidur, tinggal diem masih bisa. Tapi kok merinding-merinding ini loh, ya Allah. Mulai merinding. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Merinding-merinding. Sudah tak bikinkan api. Api sudah tak bikin, sudah berdoa. Aku percaya, yakinlah. Enggak akan muncul di depan saya. Hei! Pingsan saya, kencing di celana aja. Merinding lagi, merinding. Wih, tabah. Ini. Ya, terang aja sih. Lampu tak matikan. Kopinya ini nanti kita jalan kalau jalan itu jalan daripada duduk sendirian merinding-merinding lebih baik tidur aja. Nanti kalau teman aku datang nih ketok-ketok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kaget buat tidur. Alah, nggak usah cerita itu nanti malah jadi takut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Apalagi. Suara apa? Suara apa ya? Biarin aja kalau suara-suara dah, tak tutupin telingaku. Tak tutupin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum pasang kamera luar malah udah gudak-gudak kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gudak-gudak aja. Aduh. Aku pasang dulu apa ya? Tak pasang enggak pasang. Pasang kamera luar. Dah mau tak tutupin telinga aku. Mau pasang kamera luar dulu teman-teman.
Tadi aku udah pasang kamera di luar. Sekarang aku mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Tutupi telinganya.